Salam sejahtera dan salam perpaduan. Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini membenarkan permohonan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia untuk melanjutkan riman lelaki dikenali Datuk Roy selama 4 hari berakhir Isnin depan. Peguam bela lelaki berusia 54 tahun itu Fami Abdul Moin berkata kebenaran itu dikeluarkan oleh Majistret Irza Zulaika Rohanuddin bagi membantu siasatan kes membabitkan beberapa individu lain dan pegawai SPRM. Pihak SPRE memohon 7 hari lanjutan riman terhadap Datuk Roy, peguam bela membantah riman, riman dilanjutkan karena tiada keperluan untuk menahan Datuk Roy dengan lebih lanjut dan anak guam akan berikan kerjasama berterusan untuk membantu pihak siasatan. mahkamah kemudian benarkan permohonan SPRM untuk melanjutkan riman selama 4 hari katanya kepada berita harian hari ini. Lelaki itu yang diriman selama tiga hari sebelum ini ditahan semula di pejabat SPRM jam 3.45 petang semalam selepas dibebaskan dengan jaminan SPRM hari sama. Datuk Roy dilepaskan Magistrate Kuala Lumpur Nurilina Hanim Abdul Halim selepas pihak SPRM tidak mengemukakan permohonan untuk melanjutkan tempo riman ke atasnya yang tamat semalam. Majistret Kuala Lumpur memerintahkan lelaki itu diriman bagi membantu siasatan berhubung dana program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumi Putra Borwi Bawah Jana Wibawa. Datuk Roy tahan kali pertama ketika hadir memberi keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17 Kurungan E Akta SPRM 2009 di Pejabat SPRM di sini pada jam 3 petang Isnin lalu. Sebelum ini, Datuk Roy diburu SPRM karena didakwa menjadi perancang utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah rm 400.000 bagi mengelak siasatan membabitkan program Janawi Bawa. Empat individu termasuk seorang pegawai SPRM ditahan, namun dibebaskan dengan jaminan kerana disaki meminta dan menerima rasuah berkenaan atas tujuan sama. Datuk Roy yang beralamat di Kuantan Pahang pernah dipenjara karena terbabit kes rasuah.